Kecamatan Pondok Aren. Perkenalkan, saya Lutfi Hamka Parwira dengan teman-teman saya yang bernama Muhammad Cesar Al-Jabbar dan Nur Sayanti Syafwa Arumi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi bahasa Indonesia tentang cerita Batu Menangis. Saya akan menyampaikan tema dari cerita adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan tokoh utamanya adalah Darmi. Dan tokoh pendukungnya adalah Ibu Darmi, teman perempuannya Darmi, dan teman laki-lakinya Darmi. Dilanjutkan oleh teman saya, Syafwa Arumi. 3. Latar waktu pagi sampai sore hari. Suasana sedih menakutkan marah. Lokasi di rumah sawah jalan pasar. Alur atau urutan kejadian secara singkat. 1. Darmi yang pemalas dan ibunya yang rajin bekerja di ladang. 2. Ibu Darmi ke pasar menjual hasil panennya. 3. Darmi dan ibunya ke pasar untuk berbelanja. 4. Darmi yang malu mengakui ibu kandungnya dan ibunya berdoa kepada Tuhan agar menghukum Darmi. Kemudian Darmi menjadi batu. Nama saya Nur Sayanti Amanat. Kita wajib menghormati dan menghargai orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok Kecamatan Pondok Aren. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.